Halo teman-teman pemirsa, di video sebelumnya saya telah menunjukkan, mendemonstrasikan donasi menggunakan kripto, dan pada dan kali ini saya akan menunjukkan mendonasi melewati aplikasi dompet mobile yang tiga terkenal di Indonesia, ya. Yang pertama itu OVO, GoPay, dan Dana. Jadi video pertama saya akan menunjukkan mendonasi melalui OVO, dan di sini ada pada saat itu ada program patungan untuk berbagi, yaitu kalau nggak salah mendonasi ke yatim piatu, dan bisa dibagi. Video bisa dipause dan baca sendiri, tapi pada intinya saya bisa melakukan donasi lewat sini. Jadi saya mempunyai 600 di saldo 1.321 di saldo saya. Saya masukkan PIN dan saya mendonasi 500.000 melalui aplikasi ini. Dan begitu saja sudah berhasil. Saya telah berhasil melakukan donasi 500.000. Jadi zaman sekarang itu lebih mudah, tinggal buka HP, top up dompet mobile, dan pencet tombolnya untuk donasi. Dimana dulu kita harus pergi kemana lagi itu untuk melakukan donasi dan memberi uang kita secara langsung, atau kita harus ke bankkah melakukan pengiriman atau transfer. Zaman sekarang bisa melalui aplikasi HP Anda, tapi harus smartphone, ya, harus HP smartphone. HP-HP lama belum tidak bisa. Yang pada video kedua saya akan menunjukkan donasi melewati aplikasi Gojek. Dan karena video ini untuk Indonesia, untuk pemirsa Indonesia, saya tidak perlu menjelaskan lagi apa itu Gojek, karena sudah benar-benar ngetren atau ngeboom gitu. Yang saya akan jelaskan di sini, mereka di satu bagian Gojek itu ada pilihan untuk berdonasi. Jadi silahkan dipilih, ada banyak project mau donasi kemana. Untuk ya kayak yang video ini, saya donasi ke tempat wudhu untuk masjid-masjid di Indonesia. Ya silahkan dibaca sendiri atau dilihat-lihat atau searching sendiri. Project apa ini? Pokoknya saya lanjut aja. Di sini saya mendemonstrasikan saya mendonasi sebanyak 500.000. Oh, Anda bisa sebagai anonim atau bisa diisi nama lengkap. Bagaimana ya bisa? Dan tinggal pencet-pencet tombol aja. Saya punya 600 di dompet ini. Tinggal melakukan pencet tombol-tombolnya untuk melakukan sedekah, dan sangat cepat. Tinggal masukin PIN, saya pause dulu, dan berhasil. Saya telah berhasil mendonasi 500.000 melalui GoPay. Ya Gojek, dan dompet mereka itu GoPay. Di video terakhir yang ketiga, yaitu saya melakukan donasi melalui dompet Dana, dompet digital Dana. Saya mempunyai saldo sebesar 106.000 rupiah, dan kebetulan pas pembuatan video ini adalah bulan Ramadan. Jadi di sini ada
menu untuk melakukan pembayaran zakat melalui Dana. Tapi saya sudah membayar zakat fitrah. Maksudnya saya bayar lewat lain. Kali ini saya akan mendemonstrasikan tombol donation. Dan silakan jenis donasi apa yang ingin Anda pilih. Saya memilih bebas gizi buruk. Terserah Anda. Dan saya di sini mendonasi 100.000. Dan tinggal bayar, pencet tombol-tombol teleponnya aja dan bayar. Dan bayar sukses. Berhasil. Dan begitu mudahnya lah dengan aplikasi dompet digital sekarang ini. Mudah banget berdonasi, tinggal memencet tombol-tombol saja setelah di top up. Begitu saja, sekian dari saya. Terima kasih.